Bagaimana pendapat Bapak mengenai sanggar seni budaya tunas kelapa yang ada di Sembilan? Terima kasih, Pak. Jadi kami dari pemerintahan desa Sembilan Purba, kami sangat bersyukur dan bangga atas adanya sanggar seni budaya tunas kelapa yang ada di desa Sembilan Purba ini. Dan kami juga berharap kedepannya supaya ini sanggar seni tunas kelapa berjalan dengan baik, dan kami sangat mendukung khususnya bisa melihat dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Samosir, khususnya di Sembilan Purba, masih banyak lagi yang ingin kita kembangkan. Dan kami berharap dari pemerintahan desa supaya bisa nanti atas nama sanggar seni tunas kelapa bisa mengembangkan masalah-masalah kebudayaan yang ada di desa kita ini. Terima kasih. Horas, horas, horas. Parjo sehari mandok ngoliat emang hitam. Itu hatta perdenggan bahasa yalang asin rohana boi hitam marpung di bagasan ingana non ganut masara sadar di bagasan las niroha. Mau nanti gunamu di masa teronami, tusudena tua-tua narong di ingananon, ala raja ni rohana sigap, man yang laka lawa mengadobi ulota di sadaryon. Ima, acara atraksi anak dana. Pada hari ini, Rabu 25 Agustus 2021, kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan dari rangkaian proses atraksi komunitas di destinasi super prioritas Danau Toba. Melihat Desa Sembilan Purba adalah bagian dari proses kolaborasi sanggar seni budaya
Tunas Kelapa dan Desa Simbolon Purba. Bagaimana menumbuhkan, melestarikan, mengembangkan seni dan budaya pada generasi penerus di desa dan juga menginformasikan potensi-potensi Desa Simbolon Purba. Atraksi komunitas merupakan bagian menjembatani aktivitas sanggar seni pada desa-desa budaya, desa adat, desa wisata di destinasi super prioritas Danau Toba, di mana kegiatan ini merupakan program dari Balai Desa Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang didukung dan dikelola oleh Rumah Karya Indonesia. Selamat menyaksikan melihat Desa Simbolon Purba yang dipersembahkan oleh Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa dan Desa Simbolon Purba. Sebelumnya kita telah menyaksikan atraksi anak danau dari Sanggar Aik Gauli Silalahi Kabupaten Dayu. Kita akan lanjutkan. Inilah dia atraksi anak danau Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa Desa Simbolon Purba. Mari kita saksikan bersama tari pembukaan dari Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa Si Bunga Jambu. Thank you.
Satu Indonesia Raya. Untuk hadirin sekalian, kami harapkan untuk berdiri. Festival Atraksi Anak Danau yang dibawakan Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa. Pertama-tama kami sampaikan salam hormat yang sebesar-besarnya dari pemerintah Desa Simbolon Purba kepada Bapak Ibu Balai Kelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut, Kementerian Kebudayaan dan Teknologi dan didukung oleh Rumah Karya Indonesia. Yang kami hormati pengurus Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa, yang kami hormati orang tua kami yang hadir saat ini, yang kami hormati
dan kami sayangi dan kami banggai seluruh adik-adik yang berperan dalam acara atraksi anak danau di desa kita ini. Pada kesempatan ini, kami pemerintah desa Simulun Purba dengan bangga menyampaikan selamat dan sukses kepada Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa atas terselenggaranya kegiatan atraksi anak danau ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih telah memilih desa Simulun Purba sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini, anak-anak Simulun Purba semakin mencintai dan melestarikan budaya kita. Besar harapan saya, kegiatan atraksi anak danau ini tetap berjalan ke tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi, saya sampaikan dengan bangga banyak terima kasih. Horas, menjaga, menjaga. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Ketua Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati juga para orang tua, dan yang kami sayangi adik-adik anak danau. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada sore ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara atraksi anak danau yang dimainkan oleh Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa dan yang bekerja sama dengan Desa Simulun Purba. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BPNB Aceh Sumatera Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Rumah Kreasi Indonesia yang memberi kesempatan dengan kegiatan atraksi anak danau yang diserahkan kepada Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa yang bekerja sama dengan Simulun Purba. Kami mengharapkan kepada BPNB Aceh Sumut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta RKI dengan banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa. Kami tidak panjang lebar untuk berbicara di tempat ini, kami sangat bangga atas kegiatan ini. Harapan kami kepada BPNB Aceh Sumut selalu mempercayakan sanggar-sanggar yang diprioritaskan wilayah Danau Toba. Terima kasih, salam budaya. Kita lanjutkan kata sambutan dari perwakilan orang tua yang diwakilkan oleh Kepala Sekolah SD 21 Simbolon Purba. Horas. Horas. Menjual-jual. Yang saya hormati Kepala Desa Simulun Purba, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua Desa Simulun Purba dan anak-anak kami peserta anak danau yang dibawakan oleh Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat bersyukur saya menjadi warga Indonesia. Dan lebih bersyukur lagi, saya merupakan warga Batak yang berdomisili di daerah Danau Toba. Budaya merupakan warisan paling berharga yang tidak ternilai. Warisan yang diberikan oleh Tuhan kepada penduduk yang ada di daerah kawasan Danau Toba. Dalam adanya acara ini, Festival Atraksi Anak Danau, secara khusus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Bangsa Indonesia dan juga Kementerian Pendidikan, Budaya dan Riset dan Teknologi. Dengan adanya kegiatan ini, saya selaku orang tua sangat berharap
budaya yang ada di kawasan Danau Toba lebih ditingkatkan dan merupakan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang berada di kawasan Danau Toba. Besar harapan saya, anak diri kami peserta atau anggota Sanggar Seni Budaya Tunas Kelapa meneruskan dan melanjutkan kegiatan ini sehingga budaya kita, budaya bangsa Batak, tetap lestari sampai selama-lamanya. Demikian arahan dari saya selaku orang tua. Terima kasih. Horas. Horas. Menjual-jual. Menjual-jual. Jual-jual. Jual-jual. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama tari kreasi Marsia Dabari. Thank you.
Lompat, 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 l
kejaran, kejar-kejar belalang. Semua bermain riang, riang kita bertanam. Mengganti daun layu, layu terbakar hama. Jadilah jadi-jadi ramai-ramai. Burung terbang, terbang, bang, bang. Pindahkan, pindahkan ke sarang rumah baru. Thank you.
Naing manortor mahami sonari di pogo ni halamanon. Baik damang ma godang sobai laus pada mudamang ma tuhasa atau citiotio. Baik damang. Acara berikutnya dilanjutkan oleh
Sanggar Seni Tonggi Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya Febrian, saya Tangguh, kami pamit undur diri. Horas, horas, horas. Anak Danau,